Gan, kali ini berangkat lagi mancing dengan rekan-rekan. Ada Mr. Munir. Tuh, di belakang saya Mr. Munir. Halo. Depan ada Mr. Gam. Mr. Gam. Kita nyari spot ke ada yang lewat tuh. Cewek. Kita nyari umpan cacing dulu kan. Karena kan di sungai itu katanya umpannya harus pakai cacing. Kita nyari cacing dulu. Nyari cacing buat umpan. Biasanya di sini banyak cacingnya kan. Ada cacingnya kan. Dapat. Bagus. Menelusuri jalan mencari tempat ikan. Mbek. Kita lewati juga mbeknya. Lihat dulu mbek. Hei mbek. Mbek, hei mbek. Gayanya sih pada gaya. Nggak tahu nanti dapat ikan apa enggak dia. Jarannya bawahnya banyak-banyak sih. Pasukan kita tadi kan di belakang. Kita cari spot. Nyari spot. Kita berjalan kaki kurang lebih 1 km menuju lokasi. Tadinya kita mau bawa sepeda motor. Tapi katanya masuk ke spotnya itu jauh, jadi nyimpen motornya ya agak kurang aman gitulah. Makanya kita coba berjalan kaki aja. Rela menempuh jarak 1 km demi mencari spot. Mudah-mudahan nanti kita dapat spot bagus dan hasilnya memuaskan. Pohon karet. Kita nyampe spot. We'll be right back.
Oke kan, kita nyampe spot. Spot kita kali ini adalah muara pertemuan antara Sungai Ciseel dengan Sungai Citalahab. Katanya sih di sini banyak ikannya kan. Kita lihat saja aksi mancing kita hari ini. Siap? Ampun. Kita fokus mancing ya. Ini di muara sungai antara pertemuan Ciseel dan Citalahab kan. Itu ada rekan-rekan semua pada ngumpul di sini tuh. Oke, lagi pada asik-asik mancing mereka. Di depan kita juga ada yang mancing kan tuh. Di seberang ya. Seberang sungai. Kita lihat ya. Thank you.
lagi sibuk. Ini joran panjang juga jorannya nih. Oh, panjang. Dapat jam? Hei, jam dapat lagi jam. Tergam dapat lagi. Mana gam, mana log gam. Terlalu kacau. Punya gua. Makin parah. Ampun. Aduh. Ampun lah. Dapat lagi. Si Gam strike ikan nila. Nila apa Gam? Lihat sini Gam. Sini Gam ya, gede Gam. Gam. Tuh, ikannya Gam. Mantap. Oke, barusan kita keganggu. Untuk spot hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kali ini kita nggak dapat ikan bagus. Spot ini diserangnya ikan-ikan kating. Jadi setiap kail yang terjun ke air langsung diserang ikan kating. Jadi kita nggak bisa dapat ikan yang bagus. Coba pakai umpan yang lain juga selain cacing, tetap aja yang nyerang adalah ikan kating. Tetap pantau channel saya, kurang si Amis, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kan? Ya.